Gubernur Aceh tertanda Nova Idiansyah. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine. Berkenan mendampingi Asisten 1 Sekda Aceh, Bupati PD, Wakil Bupati PD, dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Satu, dua, tiga. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Ya Allah, MTQ telah selesai, bantulah kami agar Al-Quran melampaui perlombaan. Jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi jalan kehidupan, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, jalannya para nabi, aulia, syuhada, wassalihin. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. MTQ memang sudah usai. Ada yang menang, ada yang kalah. Bukan itu intinya. Hakikat pencarian kami bukanlah piala dan hadiah yang akan binasa dan musnah. Bukan pula prestise lain yang bernilai sangat rendah. Engkaulah yang kami tuju. Kecintaan dan ridamu, ya Allah. Sebab bagaimana mungkin kami menjual ayat-ayatmu dengan dunia yang fana? Bagaimana mungkin kami mengalun-alunkan ayat, memperkuat hafalan
dan memperhalus tulisan. Kalau hanya untuk mendapat tepuk tangan. Kami hanya ingin dekat denganmu ya Allah. Kami ingin engkau hadir dalam nafas dan gerak kami. Kami mengerti ya Allah. Sesungguhnya Al-Quran bukan apa yang kami baca. Bukan apa yang kami hafal. Bukan apa yang kami tulis. Al-Quran itu adalah apa dari semua itu yang membentuk cara berpikir, memperindah perilaku, dan membangun peradaban di negeri ini. Bukankah Nabimu bersabda, tidak diutus orang-orang seperti kami, melainkan untuk memperbaiki akhlak. Ya Allah, MTQ sudah selesai. Jangan kau biarkan bacaan ayatmu berhenti di tenggorokan. Terbingkai hanya dalam tulisan. Atau menggema hanya di mimbar-mimbar pengajian. Ya Allah, bimbinglah kami agar ayat-ayat-Mu tercermin dalam tingkah adil para pemimpin, terbentuk dalam karakter rakyat Aceh yang Islami, menjelma dalam kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas dan peduli. Ya Allah, ampuni jika kami berlaku ria. Semua gegap gempita ini kami sajikan sebagai bagian dari menyanjungmu. Semua seni dan kemegahan MTQ ini kami persembahkan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Kami mohon ampun, ya Allah, jika ada ketidaksempurnaan dalam melayani tamu-tamu kami. Ya Allah, terimalah yang sedikit dari kami. Terima kasih telah mempertemukan kami di MTQ. Izinkan kami bertemu lagi di MTQ yang akan datang. Ampuni kami, ampuni kami.